pertanyaan dari BMKG. 85% dari orang yang LDR tuh gagal. 15%-nya enggak berhasil. Sama. Ya karena sulit banget lah. Maksudnya ya percuma kalian tiap hari ngechat jangan lupa makan sayang, jangan lupa makan sayang. Tapi kalau di sana dia disuapin sama gebetan lain? Iya. Gue tuh dulu punya pacar di Kalimantan. Sekarang udah jadi mantan. Gue pernah mergokin dia selingkuh, langsung gue tembak di situ tuh. Sayang, kamu katanya sayangnya cuma sama aku. Iya, tapi kan gandengan kita cuma sama kamu.